Okay, sekarang kita kat mana? Dekat mana? Saya pun tak tahu. Taman Kota Laksamana. Taman Kota Laksamana. So, apa nama rumah hostel ni? Nama dia tak ada, tapi okey. Bab 1A. Okey. Dia just bagi tahu je nombor rumah sahaja 41A. So, konsep rumah ni macam townhouse lah, boleh tengok. Dia connecting satu rumah ni, dia split dua, ada dua parking. Bawah dan atas. Yes. So, bawah tu another house lah, another owner. And then sini, kita duduk atas, second floor. Jom mari tengok. So, sini untuk ambil kunci. Dia akan bagi password. And then, dia juga water filter. Okay, bila masuk ni, kita akan jumpa letak kasut dulu. So, kita kena naik atas sebab kita kat bahagian atas. So, bila kita masuk je, kita akan nampak ruang tamu yang ada akuarium yang mana tak ada ikan, tapi ada kuli dan macam mabut diamond. Okay, ni ruang tamu dia, and then ada TV, internet pun ada, dia bagi internet. TV ada, internet ada. So ada mahjong table. Mahjong table. So ada mesin exercise. Pasal dia sediakan sedikit board games untuk ada congkak, ada monopoli, so ada dam. Okay. Dan ruang tamu pun ada aircon. Yes. Dia ada balkoni, tapi balkoni dia tak boleh masuk sebab ada kunci. Mungkin boleh guna kunci ni, tapi tak sempat. Later je. Okay. So next, apa lagi next? Kita tengok bilik dia. Next ni bilik first dia. Okay. Bilik ni dia ada aircon juga. Semua bilik ada aircon? Semua bilik ada aircon. And then ini almari dia. Almari yang besar. Besar gila. Dia built in. Dan macam-macam ada dalam ni. Cuba tengok. Dia banyak benda. Next. Okay, next. Tandas. Okay, dia tandas. Tandas dia pun suka. Tapi tinggi dia kat luar. So, dia nak bersedia apa kat luar. And then, dia ada juga water heater. Sabun semua disediakan. Oh, towel disediakan juga. Pandangan luar sikit. Ni second room. Okay, second room pun ada aircon. Pandangan luar. Ini ada aircon. Sama juga. Kipas semua dia. Jadi lebih pada macam style Jepun. Dia ada iron board, tapi iron tak tahu. Iron dia tak ada. Tapi iron board dia ada. Iron kat sini, iron kat sini. Oh, iron kat situ. Okay. Hair dryer ada juga. Hair dryer ada. Sudah. Okay, tak tahu apa. Okay. Ini ruang dapur dia pula. Dapur dia tak ada aircon lah, tapi ada kipas. Tapi aircon dari depan tu boleh sampai ke belakang. Yes. Lepas tu peti ais. Peti ais yang agak besar. Dan ais yang kita sediakan. Kemudian ada washing masuk. Lepas tu ada pinggan, tisu. Lepas tu ada cawan, mug semua. Dapur pun ada. Yes. Ada gas. Sabun, pasal ringan, ada water filter lagi. And then hood. Then ni bilik yang terakhir. Master bedroom. Okay, ni master bedroom dia. Dia ada katil lah. Dalam ni lah, ni almari dia besar. Dalam tu ada hanger. Ada juga pantai. And then tandas. Dan sebenarnya dia ada meja. Tak tahu. Oh. Ah, cermin. Cermin. Tak meja. Oh, dia ada cermin sebunyi. Tak nak guna semua balik. Okay. Tandas lah. Then dia tandas. Tandas ni ada water heater juga.
Ada shower, ada sinki. Okay. Okay. So itu je lah untuk review rumah, rumah ni. Beratang, order je lah. Okay. Okay, bye. Bye.